hari ini adalah perkenaan di mana tiga peniaga, peniaga bengkel kereta, motor dan car wash, di mana kedai mereka terbakar minggu lepas, hari Khamis. Dan hari ini ikhlas akan sumbangkan zinc buat taklah untuk peniaga-peniaga tersebut, dan kita akan pastikan peniaga-peniaga ini akan dapat pembelaan yang sewajarnya, di mana mereka dah mengalami kerugian sebanyak RM120,000, dan setiap sumbangan yang datang dari Puan Ikhlas adalah sumbangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan maka Ikhlas akan pastikan, bukan hari ini kita serah zinc ni kita balik macam tu, tak. Kita akan pastikan tempat ni akan beroperasi macam seperti biasa lah. Apa kekurangan kita akan follow up. Kalau mana-mana pun tempatan, kalau boleh bantu, kita tak ada masalah. Kita sebab hari ini kita boleh lihat, ini boleh bakal peniaga-peniaga Melayu. Kita kena jaga kebajikan peniaga-peniaga Melayu. Kita hak istimewa orang Melayu, kita kena jaga lah. Itu je matlamat sebenarnya Ikhlas hari ini nak bantu peniaga-peniaga kecil. Macam mana boleh terpanggil untuk membantu bangsa kebagian Malaysia? Sebab apa, setiap isu yang berlaku, tak kira Kuala Lumpur ke ataupun Sabah, Sarawak, kita terima email dan SMS setiap, tak kira bangsa, kaum India, termasuk China. Sejak belakang ni ramai peniaga-peniaga China. Mereka telefon saya, SMS saya, ada pihak lain bagi information. Bos tak tengok ke ada kebakaran dekat ni kampung pantai dalam. Maka dari situ lah kita dapat maklumat dan jumlah zinc adalah sebanyak 75 zinc. 75 keping. 75 keping. Satu keping 10 kaki. Dan isu yang saya ada sebut melalui SMS, ada 5 NGO yang bersubhat dengan peniaga-peniaga warga asing, di mana Ikhlas dah kenal pasti dalam Belia Persekutuan ada 5 NGO, persatuan yang mewakili peniaga-peniaga kecil ni. Sebenarnya persatuan-persatuan ni, mereka dapat banyak kemudahan daripada kerajaan dari segi penganjuran, banyak dari segi peluang kewangan dan kerajaan, mereka dapat banyak peluang. Akhirnya mereka ni tikam balik kerajaan, padahal nampak macam sokong kerajaan. Maka hari ini Ikhlas akan bawa isu ni kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kepada Menteri Kedian dan Menteri Wilayah, supaya kena buat sesuatu. Kita tak nak ada musuh dalam selimut. Ambil kaut, apa kerajaan bagi semua kaut. Sambil itu dia merosakkan, dia bukan jaga hak kepentingan peniaga-peniaga tempatan. Dia tak jaga. Contoh Cawkit, ada persatuan terlibat. Dia ambil, kononnya dia mohon pekerja warga asing daripada KDN, kononnya dia nak bagi kepada ahli persatuan mereka. Maksudnya dia jadi pekerja dekat restoran dan lain-lain benda lah. Tetapi mereka cari tempat, bagi tempat kutip bulan. Ini yang berlaku. Ini semua makhluk perosak ni. Di Cawkit dan di Lorong Tar, di Masjid India dan kawasan-kawasan lain ada berlaku. Di Petaling Serit berlaku juga. Di Brickfield berlaku. Ini semua kita dah kenal pasti. Dan kita akan minta Menteri KDN supaya jangan bagi keputusan kepada persatuan-persatuan tersebut bahawa mereka amat memerlu apa peniaga-peniaga warga asing. Jangan, mereka salah guna. Akhirnya peniaga-peniaga tempatan tak dapat peluang. Apa salah sepatutnya badan NGO ni, dia kena bantu peniaga-peniaga tempatan. Ini yang berlaku pada hari ini. Biasa Ikhlas kategorikan ada 3 kategori NGO ni. Yang pertama NGO yang terpelajar, yang kedua NGO yang baru belajar, yang ketiga NGO yang kurang ajar. Ini kategori kurang ajar ni NGO ni. Saya terpaksa cakap kasar, terpaksa. Sebab hari ni kita tak kira lah, satu hari nanti Pakatan Rakyat ambil alih pun kerajaan kita, Benda yang sama akan berlaku. Ini peringkat bawah. Kita hari ni asyik jangan salahkan kerajaan pusat, kita jangan salahkan. Kalau benda ni kita tak berterah dari sekarang,
memang benda ni akan sentiasa dipandang. Memang kita hantar memorandum kepada PM, Menteri Kadien dan Menteri Belayar. 5 NGO ni di bawah naungan DBKL. Saya bagi tahu sekarang, di bawah naungan DBKL. Banyak benefit peruntukan dapat daripada DBKL, tetapi sampai itu dia merosakkan kerajaan. Image kerajaan rosak. Kita tak kisah dia dapat peruntukan apa, kita tak kisah, kita jaga image kerajaan.